Oppo resmi meluncurkan smartphone terbaru dari keluarga A-series, yakni Oppo A97 5G di China. Smartphone ini merupakan penerus dari ponsel Oppo A96 5G yang dirilis di China pada awal Januari tahun 2022 lalu. Dari segi desain, Oppo A97 5G masih mewarisi tampang pendahulunya, di mana bodi smartphone memiliki frame yang rata serta bagian punggung dengan aksen matte. Bagian modul kamera belakang terdapat dua lensa kamera berukuran cukup besar dan terdapat sebuah lampu LED flash. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah harga dan spesifikasi dari Oppo A97 5G di China. Untuk spesifikasi layar smartphone ini cukup memuaskan, karena telah mengusung panel LCD berukuran 6,56 inci dengan resolusi Full HD Plus serta memiliki refresh rate hingga 90 Hz. Di bagian tengah atas layar memiliki poni berbentuk tetesan air yang menampung kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Adapun dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel, modul duo kamera ini juga telah dihiasi latar mengilat yang cukup lebar. Di sektor dapur pacu, smartphone ini sudah cukup kenceng dalam segala aktivitas, karena ditenagai chipset MediaTek Dimensity 810, yang dipadukan dengan RAM 12GB serta penyimpanan internal 256GB, menjadikan smartphone ini semakin optimal. Oppo A97 5G ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 33 watt. Smartphone ini juga sudah menjalankan sistem operasi Android 12 yang dilapisi antarmuka ColorOS 12.1. Suara yang dikeluarkan dari smartphone ini juga terasa mantap, berkat dual stereo speaker yang dipasangkan ke dalam bodinya. Di China, Oppo A97 5G sudah bisa dipesan dengan pilihan warna Quiet Night Black dan Deep Sea Blue, dengan harga kisaran 1.999 yuan atau sekitar 4,4 juta rupiah. Belum ada informasi resmi terkait ketersediaan Oppo A97 5G di luar pasar China, seperti di Indonesia. Demikian informasi yang kami sampaikan, kritik saran dan tambahan, silahkan coret-coret di komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.